saja menjadi satu masalah. Nanti kalau kita berantakan, Mama Jeji marah nggak? Biarin aja. Yaudah. Bentakin semuanya. Berantakin kamar, berantakan semua kamar, lempar-lemparan. Diberantakin, bener-bener diberantakin parah sama Fatar sama Raffi. Astagfirullahaladzim! Aku diberantakin, kamu gak selesai beres-beres nih, gak dikenal. A'a yang berantakin, mah. A'a tuh melihat. A'a gak sayang mama lagi ya? Awas kena sini. Awas kena sini. Itu kasus sampai kayak gitu, astagfirullahaladzim, Rafathar. Itu udah diberesin tadi sama Mbak Rika. Ma, tadi padahal papa udah bilang, ah janganlah main berantak-berantakan. Ah udah, mama udah gak mau ah sama lagi. Ini siapa yang gigit mama nih kemarin sampai kayak gini? Udah ah, gak usah sayang mama lagi. Udah, mama gak mau ah. Ah, berantak-berantakin mah, papa enggak. Iya, tadi. Enggak, tadi papa bilang, ah jangan berantak-berantakin. Jadi siapa yang berantakin ah, papa? Papa. Ah. Lucu deh, Rafathar nyalain papanya, papanya nyalain Rafathar. Siapa yang bersih? Papa. Berantem berdua. Papa nyalain, Pa! Jadi siapa yang berantakin? Aya. Berdua. Enggak, berdua. Enggak, sendiri. Berdua. Papa jangan nuduh-nuduh Cak A'a dong, sini. Berantakin aja kan papa sama mama. Berdua kan? Ya udah jujur aja, kita yang lebih baik jujur. Kita jujur, yang berantakin papa sama kita bertanggung jawab mah, berdua. Ya lucu deh ngeliat pak bapak sama anaknya tuh mirip gitu. Tapi yaudah aku bilang yaudah, pokoknya harus diberesin. Akhirnya aku tinggalin, harus diberesin. Akhirnya kita dihukum sama Mama Jeji, suruh bersihin kamar. Ya udah sekarang? Iya. Mama tinggal, ah sama papa beresin ya. Iya. Kalau nggak mama ngami, nggak maaf. Udah, ya, ma. Beresin. Iya mah, iya mah. Beresin. Ah, ya udah, lihat papa dulu. Sekarang kita beresin, oke? Tos dulu. Anak sama papanya, tos. Cium dulu papanya. Sekarang kita bekerja sama, ayo. Apa mauku? Apa mau? Atenas, panggil. Pura-pura gini. Ate, mau dikasih uang gak sama papa? Sini dong, pura-pura. Jadi polisi dulu lagi. Kita kan males kan laki-laki bersihin kamar, akhirnya suruh Ate Nanas panggil. Bilangin Ate Nanas panggil. Ate Nanas dipanggil komandan. Beresin. Gak mau, aku mau bawa aja. Tolong cepet, kalau mau dibawa cepet gitu. Kalau mau beresin, bawa gue. Tolongin dong, masa sama Rafathar yang disuruh beresin. Jangan diborgo, kalau diborgo gak bisa bantuin beresin. Siap, ayo borgo, sini. Pas masuk, apa kunci? Ayo, Ate Nanas, beresin. Akhirnya sama Sanas deh, dibantuin. Bantuin. Astagfirullahaladzim. Mau dibawa. Kasih bantuin. Gimana sih, A? Mau dibawa, Ate. Kan Ate mau beresin. Ya, cepetan. Terus gimana beresinnya, A? Ini tantangan. Tantangan. Ayo. Cepet.
Beresin. Gimana nih? Beresin. Beresin ini gimana? Jangan ketahuan mama. Ketahuan mama. Hah, diancam. Ancaman ini namanya. Nanti papa kasih uang. Wah, kecil-kecilnya diajarin yang gak baik banget nih sama papanya. Bener-bener deh. Terus gimana Ate beresin deh ininya di borgol? Ate bilangin mama ya. Mama Gigi! Mama Gigi! Mama Gigi Rafathar nih! Ini ngerjain banget sih, Ate kan mau makan. Ate dapat apa tapi kasih apa, Ate? Wah. Selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu. Untuk selalu meributkan hal yang itu-itu saja. Mengapa kita? Habis selesai itu ada tugas nih Rafathar dari sekolah. Mama Gigi bilang dia mau cari buah mana, merah, kuning, hijau. Duh, di mana anakku ya? Anakku di mana ya? Anakku di mana ya? Oh, ini Rafi ya ini. Ya, ketahuan deh. Nanti mama nyuruh-nyuruh lagi. Kita kan lagi santai, Ma. Ah, enggak, bukan nyuruh. Si Rafa kan udah tugas beli buah di sekolah. Beli buah buat di sekolah. Warna merah, coba sok perut. Apa? Buah warna merah sama hijau. Buah warna. Yuk, naik motor yuk. Yuk, kamu sayang. Yuhu. Cum. Dah. Oke deh, let's go. Aku bagaikan pesawat terbang, selalu mendarat di mana saja hingga ku tersesat. Hilang tujuan. Ingat gak tadi Mama Gigi bilang apa? Suruh beli buat tugas sekolah, kan? Buah warna merah ya? Berapa? Dua? Ijo, mau itu bener? Ijo dua macam, merah dua macam, kuning dua macam, jadi enam. Oke? Okay? Jagamu berdua kita.